Pemirsa, pemohon pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Mapolresta Bandung trennya mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk optimalisasi pelayanan, pihak kepolisian pun membatasi jumlah pemohon dan menambah jam operasional. Seperti inilah suasana pemohon pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di Mapolresta Bandung menjelang pemberlakuan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Peningkatan jumlah pemohon SIM mulai terjadi sejak 2 hari lalu. Untuk mengurai kepadatan jumlah pemohon SIM, petugas Satuan Penyelenggaraan Administrasi SIM Polresta Bandung terpaksa menyediakan 3 titik lokasi pembuatan serta perpanjangan SIM bagi para pemohon. Selain menambah lokasi, petugas pun membatasi jumlah pemohon di masing-masing lokasi, yakni maksimal sebanyak 100 pemohon per hari. Selain itu, Polresta Bandung juga menambahkan jam operasional. Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung AKP Hasbi Ristama mengatakan, pemohon SIM mengalami lonjakan hingga 40%. Meski jumlah pemohon SIM membludak, petugas tetap mengedepankan protokol kesehatan bagi para pemohon. Selain itu, para petugas pelayanan SIM pun akan melakukan rapid test mandiri. Untuk masyarakat sendiri pun kita cukup batasi, mengingat kondisinya juga cukup banyak. Jadi seperti misalkan kita ada satpas maupun SIM keliling, karena SIM keliling juga kita tidak taruh di luar, kita gabungkan di dalam, jadi kita batasi hanya sekitar 200. Jadi satpas 100, SIM keliling 100. Jadi untuk mengakomodir jumlah masyarakat. Dan bahkan kita hampir jam 7 kita udah buka lebih awal, supaya masyarakat juga lebih cepat selesai. Pemohon surat izin mengemudi mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas kepolisian untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di sentra pelayanan SIM. Mau perpanjangan SIM? Perpanjangan. Gimana ini di tengah pandemi ini pembuatan SIM seperti apa nih? Ya, kalau prosedurnya sih memang tetap sama, cuman mungkin yang berbeda sekarang itu jadi lebih safety, semua yang datang ke sini harus pakai masker, terus kita juga harus pakai sanitizer, terus tempat duduk juga nggak bisa berdekatan, jadi ada jaraknya juga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.